Tahukah kamu sebelum Kolonel Sarwo Edi Wibowo melakukan penyerbuan ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang dikuasai pasukan PKI, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostra Dragu misi tersebut akan berhasil dilakukan dengan cepat. Namun, setelah Jenderal Abdul Haris Nasution mengingatkan Soeharto dengan keberhasilan Sarwo Edi memimpin RPKAD dalam operasi perebutan landasan udara Mapanget di Manado pada tahun 1958 yang dikuasai Permesta dengan cepat dan tepat, Soeharto langsung memerintahkan Sarwo Edi merebut kembali Lanut Halim yang sudah dikuasai PKI. Kemudian tanpa perlawanan berarti, pasukan RPKAD berhasil menguasai Lanut Halim.